tadi dia menunggu, kasihan. Tidak tahu alamatnya mau kemana dia. Sudah sampai, geng. Ya, sudah jadi orang Makassar ini. Oh, kemana kita hari ini? Halo. Hari ini kita mau ke pelabuhan, mau jemput Dava. Dari Bau-Bau. Dia datang ke Makassar dalam rangka mau kuliah, mau jadi orang Makassar di tahun. Begitu. Kapalnya baru tiba dari Bau-Bau. Di Makassar berapa belas perjalanan? Katanya dia berangkat kemarin jam 9 malam. Sampai di sini jam 12 siang. Oke. Jadi ini jalan sekitar pelabuhan. Dan apa lagi namanya ini? Jalan Nusantara. Oh iya, Jalan Nusantara. Masuk di gerbang pelabuhan. Dikit lagi di depan itu sudah gerbang pelabuhan. Jalan di sini tuh enak, luas karena dua arah. Kalau lurus-lurus ke depan itu kita nanti akan ketemu jalan tol. Tadi dia menunggu, kasihan. Tidak tahu alamatnya mau kemana dia. Jadi Dava sudah sampai, geng. Ya, sudah jadi orang Makassar ini. Awal mau dimulai dari sini, nah. Iya, hari ini. Hari pertama mau di sini. Ini hari pertama Dava jadi mahasiswa. 5 tahun di Makassar. Langsung kok hafalin jalan-jalan semua. Nah, Makassar, geng. Ini bawa-bawa apa jalannya? Jaga lorong-lorong gitu. Jadi kita mau lewat tol hari ini. Hari pulang. Jalan tol ya? Ke depan nanti langsung tol. Kalau tol itu harus bayar tuh? Bayar loh. Oke, jadi kita mau langsung ke Antang ketemu anak Soleh dan Soleha. Oh, jadi itu sastra Inggris pilihan kedua mu, Mi? Iya. Kita diambil sastra Inggris. Berarti bagus deh bahasa Inggrismu di Dava? Iya. Wah. Aku belajar. Dari kecil belajar. Misalnya. Saya belajar dari ya, ada film-film kekal ya. Dia kasih kan. Wow. Saya kira nonton film kartun sih, berarti itu film kartun bahasa Inggris. Iya, ada juga film kekal ya. Ada Dekas Kenhard di situ. Kopi. Film action.
Oh, dari situ nih. Ternyata dia belajar dari London. Saya lihat juga ada juga translate-nya. Hebat sih ya. Saya pikir sastranya berarti harus tahu bahasa Inggris. Ya iya dia tahu lah, makanya dia masuk di sastra Inggris. Tapi dia jadi anak Unhas. Weh, belum punya alma mater dia sudah pakai baju merah. Unhas bukan kak kuning? Merah. Merah ini. Merah Unhas. Oh, kuning itu Unhalu. Kalau kuning di sini mana? Kalian bisa naik motor. Oh. Oke. Okay. Pertama itu aja ketinggalan barang. Kenapa bisa ketinggalan barang muka? Sano, habis mandi, selalu ambil itu barang kan kue-kue juga tuh saya jadi tidak terlalu ingat, saya kira sudah habis semua. Jadi saya ketinggalan kue-kue. Dengan sinar suara kue ketinggalan. Tapi kan ujung-ujungnya kau balik lagi ke sini toh. Hebat nih. Sudah bisa terap-terap lagi. Waktu ketinggalan. Oke, guys. Lantaran jauhnya Mito Anteng, sampai kita singgah dulu beli, Pak. Keripik. Oke. Nah, lanjut perjalanan. Wah, tahu. Siapa Mito? Ih, berhenti kan mobilnya. Jauh kan mobilnya. Ternyata ini udah naik. Apa? Halo. Halo, anak soleku. Nah, halo anak soleku. Mau kemana? Kakak mau kemana? Mau ke Landa. Mau ke Landa. Mau ke Landa. Kita sudah sampai. Anak soleku ini. Saya lihat tadi. Siang-siang. Kenapa bisa kau lihat?